Saudara anggota DPRD Riau asal Kuansing, Marwan Yohanes, meminta event pacu jalur tahun mendatang agar dapat didukung maksimal melalui APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Sebab event tersebut sudah memiliki standar nasional dan sangat pantas mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Meski festival yang masuk dalam kalender event nasional tersebut berlangsung sukses, namun masih diharapkan agar pemerintah dapat mendukung penuh dalam anggaran. Anggota DPRD Riau asal Kuansing, Marwan Yohanes, mengatakan, dari segi dukungan pemerintah, anggaran yang dikucurkan tidak begitu maksimal. Sementara setiap tahun kita lihat pengunjung sangat banyak yang hadir. Ia meminta event pacu jalur tahun mendatang agar dapat didukung maksimal melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN. Sebab event tersebut sudah memiliki standar nasional dan sangat pantas mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Nah, untuk itu seharusnya APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten betul-betul mencurahkan perhatiannya untuk peningkatan fasilitas, untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan event pacu jalur. Nah, pelaksanaannya selama ini kan sudah cukup bagus, dilaksanakan oleh masyarakat di sana dan dihadiri oleh berbagai daerah. Nah, tinggal lagi bagaimana meningkatkan fasilitas-fasilitas yang sudah. Nah, bantuan PBD Riau ya cukup lah. Untuk tahun ini hanya membantu 180 juta untuk hadiah. Nah, itu kan masih sangat minim menurut saya untuk event yang sebesar itu. Pihaknya ingin pacu jalur menjadi tontonan yang aman, nyaman, dan menghibur sebagai ajang silaturahmi dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Fresti dan Danata melaporkan.